Hai Sobat Roda Time, apa kabar hari ini? Kita masih di episode Fakta Unik Bahasa. Pada part 2 ini, ada beberapa fakta unik bahasa di dunia yang bisa Anda ketahui. 1/4 penduduk dunia berbahasa Inggris. Apakah kamu bisa berbahasa Inggris? Bahasa Inggris banyak digunakan di dunia, dalam pekerjaan, produk, dan lain sebagainya. Ada 13 cara melafalkan huruf O dalam bahasa Prancis. Menurut studi, huruf O dalam bahasa Prancis agak susah dilafalkan dengan satu cara. Maka dari itu, ada 13 cara melafalkan huruf O ini. Bahasa Yunani dan Cina adalah bahasa tulis tertua yang masih digunakan sampai sekarang. Menurut penelitian, dua bahasa tulis ini sudah ada sejak jutaan tahun lalu. Negara Afrika Selatan mempunyai 11 bahasa resmi dan yang terbanyak di dunia. Kamu bisa menggunakan ATM dalam bahasa Latin di Vatican City. Apakah Anda tahu, ATM di Vatikan Roma bisa menggunakan bahasa Latin? Istilah alfabet pertama berasal dari dua huruf dalam abjad Yunani, yaitu alfa. Bahasa Rotukas di Papua hanya memiliki 11 huruf. Orang yang mampu menulis dan berbicara dalam berbagai macam bahasa dinamakan dengan polyglot. Apakah Anda seorang polyglot? Itulah beberapa fakta unik bahasa yang kami rangkum. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa nonton video selanjutnya hanya di Roda Time.